apa kabar sahabat otomotif terbaru? Kehadiran mobil baru dari pabrikan Cina ini membuat para pecinta mobil pickup menjadi geleng-geleng kepala. Ya, pasalnya mobil baru ini memiliki desain dan eksterior yang jauh berbeda dibandingkan dengan mobil pickup lainnya, guys. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung saja simak di video kali ini ya. Ini dia. Di luar dugaan, mobil baru gagah BYD resmi meluncur. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Dari pabrikan BYD. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. BYD kini sudah resmi meluncurkan pickup kabin ganda pertamanya. Mobil baru pickup BYD ini diberi nama BYD Shark. Dan kali ini, BYD Shark bukan mobil baru listrik murni. Produsen mobil asal Cina yang satu ini berhasil menyematkan teknologi plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV untuk BYD Shark. Sistem PHEV yang dipakai sama halnya dengan SUV BYD sebelumnya, Bau Leopard 5. Sumber tenaganya yang digunakan dual mode off-road atau DMO Super Hybrid. Sistem tersebut mengandalkan mesin 4 silinder 1.5 atau 1,5 liter turbocharged yang dipadukan dengan motor listrik ganda di depan dan belakang. Dapur pacu. Dalam hal ini, BYD juga menyebut kombinasi mesin dan motor listriknya dapat memuntahkan tenaga sampai dengan 430 daya kuda. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu kurang lebih 5,7 detik. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mampu mencapai 7,5 liter per 100 km atau setara dengan 13,3 km per liter. Mobil baru ini dapat melaju dengan motor listriknya saja, tanpa harus lagi mengonsumsi setetes bensin sejauh 100 km berdasarkan siklus NEDC. Sekali isi bensin full tank, BYD Shark dapat melaju sejauh 840 km, cukup hanya untuk perjalanan darat dari Jakarta hingga kota Surabaya. Baterai. Baterai lithium iron phosphate atau LFP plate dapat dicas layaknya mobil listrik. Pengecasan menggunakan pengisi daya cepat atau DC membutuhkan waktu 20 menit dari 30% hingga 80%. BYD Shark dibangun di atas sasis ladder frame dengan baterai terintegrasi. Mobil ini menggunakan suspensi double wishbone independent di depan dan belakang. Baknya berkapasitas 1450 liter dan daya angkut 835 kg. BYD Shark ini juga memiliki kapasitas tarik maksimal 2500 kg. Dimensi. BYD Shark mempunyai ukuran panjang 5457 mm, lebar 1971 mm, dan tinggi 1925 mm. Jarak sumbu rodanya 3260 mm. Di bagian luar, Shark mengusung gaya pickup biasa. Semuanya berbentuk kotak dan tegak, dengan fender flare yang tebal dan fitur-fitur seperti lampu depan vertikal, lampu depan dan belakang lebar, serta logo BYD yang sangat besar di grill. Selain itu ada juga roof rail, desain kaca depan melingkar, serta velg palang 6 berukuran 18 inci. Beralih ke interior, mobil baru BYD Shark tampil mirip dengan Bau Leopard 5. Terdapat tombol switch untuk drive and powertrain, gear selector yang kecil dan lebar, juga beberapa saklar di sekitarnya. Teknologi. Teknologinya khas mobil baru BYD mencakup layar instrumen digital 10,25 inci dan layar sentuh infotainment 12,8 inci. Ada pula kontrol suara, Hi BYD, Apple CarPlay, Apple CarPlay, Android Auto, fungsi karaoke di dalam mobil atau aksesori mikrofon dijual terpisah, kunci digital ponsel cerdas, kamera 360 derajat, dan head-up display 12 inci. Dari segi keselamatan, mobil baru BYD Shark dilengkapi dengan 6 airbag dan dapat dilengkapi dengan berbagai fitur bantuan pengemudi. Fitur ini termasuk pengereman darurat otonom, adaptive cruise control,
lane centering assist, rear collision warning, blind spot warning with collision prevention, serta rear cross traffic alert with auto brake. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Otomotif Terbaru. Keunggulan. BYD, salah satu perusahaan otomotif dunia, mengenalkan pickup mewah, mobil baru BYD Sark di Meksiko. Pickup ini menjadi produk global pertama mereka. BYD Sark yang mengusung konsep DMO Super Hybrid Off-Road Platform memiliki jarak sumber roda 3.260 meter dengan rasio jarak sumber roda 59,7%. Melalui konfigurasi itu, pickup kabin ganda itu diklaim bisa lebih mudah dikendarai di berbagai medan jalan. Direktur desain BYD, Wolfgang Iger, menjelaskan bahwa mobil baru itu mengambil inspirasi desain dari hiu sesuai dengan namanya Shark, untuk menggambarkan betapa galaknya kendaraan multifungsi yang menjadi pesaing Toyota Tacoma dan Ford Ranger. Menambah kesan futuristis, BYD menyematkan lampu LED yang membentang dari sisi kanan ke kiri, kemudian melengkung di bagian lampu utama. Sekilas, garis desain lampu LED itu terlihat seperti mulut hiu yang sedang terbuka. Bagaimana dengan tenaga? BYD Shark menggunakan sistem penggerak roda belakang yang ditenagai mesin hibrida turbo 1500cc dengan power sebesar 430 tenaga kuda atau setara dengan mesin 4000cc bermesin V8. Mobil itu diklaim bisa mencapai kecepatan 0-100 km per jam hanya dalam waktu 5,7 detik. Harga pasti. Kendati demikian, BYD belum mengumumkan negara mana saja yang akan menjadi tujuan penjualan Shark. Pertama dilepas di Meksiko. Di Meksiko, BYD akan menyediakan Shark versi GL dan GS. Keduanya menggunakan powertrain 430 HP. BYD Shark akan dipasarkan mulai harga $53.938 atau sekitar 862,4 juta rupiah.